Dengan mengandalkan amunisi lancet, pasukan terjun payung Rusia kembali melakukan aksi brutal merusak dua peralatan tempur Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis, 8 Juni 2023. Dua kendaraan tempur tersebut yaitu peluncur roket yang disamarkan serta tank Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung sedang dan terus mengerjakan peralatan angkatan bersenjata Ukraina. Penyerangan ini dilakukan di arah Liman. Meski berusaha disamarkan oleh prajurit Ukraina, tampak dua peralatan tersebut tetap mudah diserang lancet Rusia. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan Rusia kali ini. Rekamannya juga kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Харьковской области, Никольская, Донецкая Народная Республика и Жеребянка Запорожской области.